Satreskrim Polres Bangka berhasil mengamankan pelaku penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Sungaliat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Selain mengamankan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 220 liter jenis solar serta satu unit mobil yang digunakan untuk mengerit. Di dalam rumah ditemukan drum. Jarwo, warga Sungaliat Kabupaten Bangka, tak bisa berkutik saat aksi penimbunan bahan bakar minyak subsidi digerebek polisi. Dalam melakukan aksinya, tersangka mengisi BBM jenis solar berulang kali di sebuah SPBU. Setelah terisi, BBM jenis solar tersebut langsung dikuras untuk dimasukkan ke dalam tangki besar atau drum yang kemudian disimpan di rumahnya. Pelaku tak menyangka, aksi yang dilakukannya tersebut sudah dipantau anggota kepolisian. Pelaku ditangkap polisi saat sedang membongkar solar di dekat rumahnya. Selain mengamankan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 220 liter BBM jenis solar subsidi, 3 buah drum kosong, dan 1 tangki modifikasi, 27 jeriken kosong, serta 1 unit mobil yang digunakan untuk ngerit di SPBU. Barang buktinya tadi saya sebutkan satu drum artinya berisi satu drum ini berisi 20 liter, 3 drum kosong, 1 tangki modif dan 27 jeriken kosong. Terhadap yang bersangkutan, Satreskrim Polres Bangka telah kemudian dengan pasal 24 dan 22 pasal 24 dan 22 tahun 2001 tentang minyak migas tidak ada disubsidi. Setiap orang yang menyalahgunakan perangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi ini sedikit juga sesuatu yang rekan-rekan bahwasannya terkait penyalahgunaan BBM subsidi ini merupakan atensi dari Bapak Presiden yang ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri dan kepala seluruh jajaran. Kami dari Polres Bangka telah ini melakukan penjabaran apa yang disampaikan oleh pimpinan di atas. Artinya kami langsung segera melakukan kasus terkait penyalahgunaan BBM subsidi. Hal ini kedepannya atas perbuatannya, tersangka Jarwo dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana iNews melaporkan.